Kebanggaan anak muda adalah kekuatan dan keindahan, kebanggaan usia tua adalah kebijaksanaan. Berbicara sedikit tetapi menjadi seorang wanita, dan dia yang terbaik dihiasi yang berpakaian biasa. Pemuliaan yang baik pada sapi tergantung pada kesehatan fisik, tetapi pada pria pada karakter yang terbentuk dengan baik. Di mana-mana manusia menyalahkan alam dan nasib, tetapi nasibnya sebagian besar merupakan gema dari karakter dan hasratnya, kesalahan dan kelemahannya. Pikiran yang buruk, dari indera Anda mengambil argumen Anda, dan kemudian ingin mengalahkan mereka. Kemenanganmu adalah kekalahanmu. Pria telah menciptakan citra kesempatan sebagai alasan untuk kebodohan mereka sendiri. Karena peluang jarang bertentangan dengan kecerdasan, dan sebagian besar hal dalam kehidupan dapat diatur dalam urutan oleh kecerdasan tajam. Manis ada karena konvensi, pahit karena konvensi, warna oleh konvensi, tetapi dalam kenyataannya atom dan kehampaan saja ada. Fortune menyediakan meja bagi pria dengan kemewahan, kebajikan hanya dengan makanan hemat. Jika keinginan Anda tidak besar, sedikit akan tampak bagi Anda, karena nafsu makan kecil membuat kemiskinan setara dengan kekayaan. Hal-hal yang paling manis menjadi yang paling pahit karena kelebihan. Jangan mempercayai semua pria, tapi percayalah pada pria yang berharga. Yang pertama itu konyol, yang terakhir itu tanda kehati-hatian. Hukum tidak akan mencegah setiap orang hidup sesuai dengan kecenderungannya, kecuali jika individu saling menyakiti, karena iri hati menciptakan awal dari perselisihan. Tidak ada yang ada selain atom dan kekosongan. Jika kamu menderita ketidakadilan, tenangkan dirimu, ketidakbahagiaan sejati adalah melakukannya. Orang bijak milik semua negara, karena rumah dari jiwa yang agung adalah seluruh dunia. Kemurahan hati terdiri dari kesabaran bertahan dengan kelembutan.